Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers Kono, di video kali ini kita kedatangan Liquid. Ini dia, Makuku Grape dari Waimiri. Ya, ini Makuku Grape dari Waimiri. Sama kayak Makuku-Makuku yang sebelumnya untuk kemasannya, hanya bedanya di rasa sih. Dan di warna dan di gambar, udah itu. Di sini ada tulisan Lomin, ada tulisan Waimere, Makuku Grape. Ada peringatannya, ada ingredients-nya, VGP-nya sama, 60-40, nikotinnya sama, 3 mg. Dan ada Instagram-nya, @waimerejuice. Di sini ada gambar anggur. Udah, itu doang. Kemasannya sama, hanya beda di rasa dan warna dari kemasannya. Langsung coba aja. Kalau anggur ya pasti, anggur lah. Langsung coba. Ya, anggur. Emang anggur. Emang anggur dia. Ya, untuk settingannya kita pakai kapas cotton wicks dari Coil Gear. Dan kita pakai Alien Optimus dari Coil Gear juga. Untuk RDA-nya sendiri kita pakai Drop RDA. Dan modnya Asmodus Lustro. Oke. Untuk baterainya. Coil Gear juga. Oke, kita sudah coba. Ya. Ini simple banget. Ini ada inhale anggur, exhale anggur, aftertaste anggur. Ini simple banget, serius. Tapi ada rasa kayak macam bubble gum gitu. Tahu kan? Ya, kayak ada permen karet yang rasa anggur gitu. Nah, kayak gitu tuh ada macam rasa kayak gitu. Ya. Ada. Jadi rasa bubble gumnya itu ada di situ. Dan apa ya? Kalau habis makan anggur, tahu kan rasanya di mulut itu kayak gimana? Cepet-cepet gimana gitu kan? Nah, kayak gitu juga di sini juga ada di kalau habis apa? Habis ngepuff itu masih ada tuh rasa-rasa kayak ketinggal yang habis makan anggur gitu. Pasti ada. Ada. Ya, pokoknya ini cocok lah. Ini enak juga sih. Harus coba. Makuku Grape dari Waimiri. Pokoknya harus coba. Oke, jadi begitu dulu tes kenalan tentang Makuku Grape dari Waimiri. Nanti ntar mau kita pulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.